Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke pasar dan sejumlah titik di Semarang, Jawa Tengah. Didampingi calon wali kota Semarang yang juga Bupati Kendal Diko Ganinduto, Gibran belusukan sembari mengecek harga kebutuhan pokok dan minyak kita yang ketersediaannya terbatas hingga harganya naik dari harga eceran tetap. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan di Pasar Beka Simongan, Semarang, Sabtu pagi. Didampingi Bupati Kendal yang merupakan calon wali kota Semarang, Diko Ganinduto, mengunjungi pasar untuk mengecek harga kebutuhan pokok dan menyapa masyarakat Semarang. Saat belusukan ke Pasar Beka Simongan, Gibran mendapati harga minyak goreng minyak kita harganya terlalu tinggi dari harga eceran tertinggi yang dibanderol. Naiknya harga minyak kita dikarenakan pasokan yang kurang. Gibran juga akan menindaklanjuti keluhan pedagang dan masyarakat dan perlu adanya penataan kios dan lapak pedagang agar tidak ada kecemburuan sosial di pasar. Saya bilang kan 16 merknya Rizky. Kalau yang minyak kita 17. Mas Gibran bilang harganya enggak segitu, Bu. Itu bukan salah Ibu, nanti tak tegori sana gitu. Ya sebenarnya pasarnya yang di dalam sudah rapi. Harusnya yang di luar, kios-kios yang di luar masuk semua. Ya, biar gak ada kecemburuan. Terkait harga minyak tadi, Mas? Oh iya, nanti kami tindak lanjuti ya, terutama yang minyak kita tadi. Harganya harusnya sesuai yang ada di packagingnya. Nanti kami tindak lanjuti ya. Setelah belusukan ke pasar dan menyapa warga, putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian berkunjung ke kampung nelayan. Gibran akan menata agar rumah dan tempat nelayan tidak lagi banjirop seperti yang sedang terjadi saat ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Isnu Wardana, iNews melaporkan.